Muka cemong duit tebal. Senang dapat duit. Salah loh, enggak perlu. Oops. Do you want to know? Ngoceh mulu hidup lu tiap hari. Hih, gak kelar-kelar nyindir orang mulu. Najis. Biarin aja. Orang-orang mah rambutnya makin tebel. Ada temen gue rambutnya makin botak. Tau gue bingung mikirin apaan. Makanya aja mikirin orang mulu. Rambut tuh makin botak tahu. Hidup lu happy. Jadi rambut tuh tebel. Ini rambut botak. Mikirin hidup. Mikirin orang lain beli apa lu sirik. Gimana gak botak rambut lu. Hih, najis. Gua mah alhamdulillah tahu masuk tol mulu. Kayak lu duduk di halte mulu kalau hujan. Lah gua mah alhamdulillah masuk tol mulu. Ya kan biar kata naik mobil orang juga enggak duduk di halte mulu hidup lo. Dari zaman lu tuh duduk di halte hujan, duduk di halte. Gua mah kagak. Aku mah enggak berantem, kan netizen mah demen kalau gua marah-marah. Jadi jangan ini, apa namanya pada kesinggung orang marah-marah. Terus pada kesinggung lagi. Enggak ada, gue mah gak pernah berantem, gue mah damai sama orang. Muka cemong duit tebal. Senang dapat duit. Salah loh, gak perlu. Oops. Jadi coba lihat ya. Apaan sih, Uci? Ih, lu mah giliran gua aja lu story bangke. Panas, say. Wah, asyik belum nyala. Gua mah duit banyaknya makan gemblong tau. Lu duit pas-pasan makan Starbucks, sombongan setengah mati. Itu juga ngepas, betul. Lu beli kopinya. Udah gitu lu story lagi. Ini makan gemblong lu story internasional. Minta produk lokal. Produk lokal, jangan produk yang apa aja lu story dia. Ini udah kumis, Uci. Beneran, lu. Enggak, lu kurang ngajar, gue lagi bahas makanan bukan bahas kumis. Enggak, gue enggak. Kan kan gue dong. Tadi di depan makan bubur ayam. Kalau udah bilang seenak ini. Iya, karena ini baru ngasih taunya setelah kita udah di mobil. Jadi kan suka nimbun. Enak banget gemblongnya. Lopis dong. Lopis! Aduh wadahnya. Betul lopis gak? Lu bukain lopis buat gue. Salah lo. Gue lagi kayak pengen makan kue-kue kampung nih. Sampai gue makan lah. Pertama nyari yang ini dulu nih. Oh, ini yang kalau misalnya yang punya suami, selamatan ini juga tempat beseknya dulu. Kalau gue mak gue ngaji bawa kue ini kue unti kalau di kampung nih. Ini enak banget. Itu kue bugis ya namanya kalau di kampung ya. Ini kalau gue kue unti, isinya kelas apa enak banget. Daripada gue makan burger, agak nyampe di lidah gue. Nah ini kue. Ini pada story mulu deh yang makan lu deh. Ini tuh bukan berat gue kayaknya. Semua. Bukan berat, kita kocok.